hari jadi Sibolga ke-318 yang jatuh pada tanggal 2 April 2018 lalu, unsur Muspida plus Kota Sibolga dan para undangan kehormatan melakukan ziarah ke makam pendiri Sibolga di Jalan Sutomo, Kota Sibolga. Acara ziarah ini dilakukan setelah usai rapat paripurna istimewa DPRD Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga Dr. Randes Haji M. Sarfi Hutauruk didampingi istri beserta Wakil Wali Kota Edi Polosi Tanggang dan istri melakukan tabur bunga di pusara Tuanku Dorong Hutagulung. Dalam catatan sejarah reformasi, baru ini pada hari jadi Kota Sibolga ke-318 tahun 2018 melakukan acara ziarah makam pendiri Sibolga yang langsung dilakukan oleh Wali Kota Sibolga dan Ketua DPRD Sibolga Tony Lumban Tobing didampingi Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Bachtiar Ahmad Sibarani dan Wakil Bupati Darwin Sitompul beserta istri. Pada kesempatan ziarah tersebut, Wali Kota Sibolga memimpin acara doa dan seluruh keluarga keturunan pendiri Sibolga yang berdomisili di Kota Sibolga ikut serta berziarah. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.